Halo, Assalamualaikum. Seperti yang kita tahu, Almas RS itu sudah dibekali dengan pembersih udara atau ionizer yang bisa diakses lewat menu AC, dan di sini ada tombol ion. Nah, yang banyak mungkin banyak tidak tahu adalah bahwa mode pembersih udara ini bisa diaktifkan secara permanen, sehingga nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, ada gambar dua daun. Ya. Atau kalau tidak ada gambar dua daun, itu akan muncul tampilan seperti berikut. Kalau akan muncul tampilan seperti berikut ketika restart. Kalau Almas RS Anda belum mengaktifkan mode pembersih udara secara default, Anda bisa mengaktifkan dengan cara masuk ke pengaturan, ketuk kode QR beberapa kali, kemudian pilih aktifkan pemurnian udara. Nanti akan ada konfirmasi. Setelah konfirmasi akan otomatis restart. Ya. Sekarang head unit melakukan restart ulang. Oke, proses restart sudah hampir selesai. Selamat pagi. Seperti terlihat, kami membersihkan udara di mobil untuk Anda. Dan mode pembersihan udara sudah aktif.